الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian subuh di Masjid Al-Mu'minin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsekuen dengan ucapan mereka itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Para malaikat nanti akan menyertai mereka, turun, duduk dekat mereka pada saat mereka mau menghembuskan napas yang terakhir, pada saat sakratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu, para malaikat itu membisikkan kepada orang yang bakal meninggal dunia itu dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dengan kematian ini. Kami beserta kalian, kami beserta kamu, tidak usah takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, dan tidak perlu sedih karena akan berpisah dengan sanak saudara, akan berpisah dengan keluarga, akan berpisah dengan suami bagi yang perempuan, akan berpisah dengan istri bagi laki-laki, akan berpisah dengan harta yang dia miliki. Sehingga para malaikat berkata, wala tahzanu, tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan para malaikat juga membisikkan kepada orang yang mau meninggal itu dengan mengatakan, bapak atau saudara atau ibu adalah ahli surga. Allati kuntum tu'adun, bapak adalah penduduk surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bapak atau kepada ibu, karena balasan atau atas balasan dari amal kebaikan yang pernah bapak lakukan selama hidup ini.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi penuntun sampean. Kami yang menemani bapak ibu. Kami yang menjaga bapak dan ibu. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan